Rage on that beat, going crazy. Pengalaman di dunia ekonomi gitu sih. Jadi memang dari awal itu memang agak ada passion di sana. Waktu di Australia juga sempat kerja di tempat roasting kopi gitu kan. Jadi ya memang mendalami di bidang situ lah gitu. Jadi tapi karena dari kopi akhirnya merambat ke food and beverage lah. Jadi lebih lengkap kan cuma di kopi aja gitu. Ngajak Dardi awalnya seperti apa? Kenapa? Ngajak Dardi untuk terjun awalnya seperti apa? Kebetulan kan waktu pas nikah awal saya memang ada kafe juga. Mungkin dia juga sedikit banyak agak terjun di situ, mulai memahami. Dan mungkin karena enak juga melihat usahanya gitu kan. Karena ya namanya F&B kan kita juga secara nggak langsung kayak nongkrong-nongkrong juga sebenarnya gitu kan, duduk-duduk walaupun ngambil kerja gitu. Jadi ya karena istri juga tertarik gitu, jadi ya yuk kita kerjasama gitu. Dan kebetulan kan kita di sini nggak cuma F&B aja, nanti ada playground, ada butik bajunya baby, nanti juga ada membuka spa, salon spa khusus perempuan gitu. Kak, mungkin ada kekhawatiran tersendiri nggak sih, apalagi kan sekarang masih dalam kondisi pandemi ya, dengan membuka usaha ini. Kalau kekhawatiran ya pasti ada ya, cuma kita kan sebenarnya buka usaha ini bukan cuma untuk kita doang gitu. Kita mikirin lapangan kerja lah gitu, dan banyak di luar sana yang butuh lapangan kerja untuk saat ini gitu. Jadi menurut aku kalau niat kita, ya kalau niat kita dibesarin buat berbagai macam gitu, salah satunya juga pengalaman untuk orang lain, kayaknya insya Allah berkah dari Allah. Untuk festival ini konsepnya apa sih hari ini? Konsepnya mungkin lebih ke bohemian ya. Bohemian ya, kita memang untuk konsep bohemian yang Mediterania. Iya, Mediterania. Jadi memang konsepnya itu kita banyak kan outdoor, karena kita emang pasti kayaknya semua orang sukanya outdoor ya. Tapi kita buat emang terbukung biar gak kena hujan, karena Bogor kan sering hujan. Jadi ya kita bikin suasananya lebih open air tapi tertutup biar gak kena hujan. Kalau di sini kayak pengennya konsepnya tuh outdoor camping gitu loh. Jadi ya kita pengen satu keluarga tuh bisa menikmati, jadi anak bisa main, bapak bisa ngopi, ibunya bisa belanja, bisa treatment gitu. Jadi ya oke lah, top shop aku banget gitu kayaknya. Kalau menentukan kayak menu sendiri, mungkin kayak gini itu menentukan apa gimana? Menentukan menu, sebenarnya kita punya harga di sini, udah berpengalaman juga. Jadi kita banyak diskusi sama chef-nya, biasanya ada menu ya beberapa dari kita. Nanti kita diskusi lagi, terus ya atur buka bersama tuh sebenarnya. Tapi so far untuk menu-menu di sini tuh banyak banget macamnya. Dari pilihannya Western, Middle East, Asia, Indonesia, semuanya gitu. Apakah emang terjun ke dunia bisnis atau gimana sih? Pengen jadi sampingan sih sebenarnya. Karena kayaknya kalau ngarepin di dunia entertain kayaknya kan tinggal kayaknya makin kayak masih banyak yang muda makin tua ya. Terus ya jadi kita pasti punya backup gitu. Dan salah satunya ini tambahannya gitu. Aku suka makan, suka kuliner, jadi pengennya terjun di F&B ini gitu. Kalau disuruh milih sendiri nih, mau masuk di dunia entertain atau pindah ke dunia bisnis dulu? Oh, dua-duanya gimana? Pengennya sih dua-duanya ya, tapi maksudnya eksistensi aku di dunia entertain tetap ada, tapi mungkin biasa itu dulu, karena kan sekarang udah banyak keluarga, udah bisa kayak anak muda.
cepet pagi, kalau pagi-nya agak susah ya. Kalau sekarang kayaknya harus tapi dari suami sendiri ada batasannya nggak sih kak? Dari awal sih memang sama Feby kan ya batasannya sampai segimana. Yang penting maksudnya kewajiban dia sebagai ibu, sebagai istri, teman sana. Sisanya sih saya kasih kebebasan sih untuk Feby untuk kerja. Cuma emang akunya sih kadang yang kayak gak tega juga ninggalin anakku. Kayak kalau lagi ngurusin kafe juga kemarin aku bawa. Cuma makanya ada playground di sini kan dia bisa main-main berarti tiga puluh. Mengatur waktu dengan Ali sendiri sekarang udah berapa ya? Ali sekarang udah 1 tahun 2 bulan. 2 bulan ya? 1 tahun 2 bulan, 3 bulan lagi. Ngaturnya sebenarnya sih ya masih ini sih, aku masih penyesuaian sih. Kadang juga masih kayak, aduh kok padat banget ya gitu. Cuman udah bisa mungkin makanya kalau aku waktu emang oke, aku bawa adiknya disini. Terus di sini juga ruangannya memungkinkan kita bawa lagi kalau perkembangan sendiri dari Ali sendiri sih apa sih? Ali alhamdulillah sekarang udah bisa jalan, udah lumayan agak pengen lari, bawel, udah mulai lagi bisa berkembangnya. Itu sih, ya alhamdulillah perkembangannya lumayan cepet sih. Udah mulai jalan sana, jalan sini, ke jenduk sana, ke jenduk termasuk yang mau nambah momongan gak sih? Wow. Insya Allah sih, maksudnya kita insya juga sih, ya. Iya pasti, maksudnya kita juga memang sama Feby merencanakan pengen minimal 4 ya ayah. Oh iya kok masih gitu? Langsung kok insya Allah sih, kalau masih dikasihnya sebenarnya, cuma maksudnya kan kita masih apa ya, berasumsi sama kayak orang dulu, banyak anak banyak rezeki gitu. Jadi ya, tapi kan gak bisa juga kalau misalnya sekarang cepet-cepet takutnya Ali juga asinya gak eksklusif gitu. Jadi kita masih tetap kasih benda buat Ali supaya masih dekat sama ibunya lah. Atau mungkin ada sedikasih gitu. Atau mungkin ada rencana untuk program sendiri? Tapi aku sih pengennya Ali asing eksklusif dulu 2 tahun baru mungkin ya, tapi kalau gak punya masalah, kalau sebelumnya juga udah hamil juga sebenernya gak ada apa-apa, gak kenapa-napa gitu. Tapi mungkin, tapi kemungkinan ketika nanti dikasih lagi mau perempuan kah biar sepasang atau bagaimana? Pengen itu saya perempuan, kita sepasang, cuma kalau dikasih laki-laki gila lah. Dia sih udah mulai kenalin kakak sepupunya, omnya juga kan, adiknya Feby kan masih kecil juga, jadi dia mulai udah ngerti main lah gitu. Tapi mengawasinya seperti apa sih? Kita sebenarnya kalau keseharian tetap sama Ali sih, walaupun nggak Ali. Kita lagi kerja duaan di luar ya Ali kita bawa, kalau misalnya Feby di rumah saya yang keluar, Ali ya di rumah saya yang keluar. Tetap tapi kadang sama kita paling beberapa jam aja sih paling tinggal gitu. Karena memang udah makan juga. Selebihnya sih kita bawa, seandainya bisa terkontrol sama mata sih silakan. Dibantu sama baby sister? Ada, dibantu sama mbak juga. Kenapa pilihannya ke baby sister? Sebenarnya bukan baby sister juga sih, cuma karena mbak yang di rumah itu dekat sama Ali dan akhirnya rumah juga nggak terlalu terkontrol ya, kamu keluar terus mbak juga ikut keluar sama Ali, akhirnya kan rumah nggak ada yang kontrol gitu, akhirnya kita tambah satu lagi satu seenggaknya, karena kan kalau Ali kan sekarang jalan sedikit bisa jatuh gitu kan, masih teta-teta ini kalau iya, sedangkan kita kan pasti ada kesibukan nih yang walaupun dibawa tetap nggak bisa fokus banget, jadi yang satu tuh seenggaknya fokus atau kita jagain dia jalannya gitu-gitu ya, karena ada tangga juga di rumah ketika kalian di luar apa sih yang dikangenin? Kangen main sih pasti ya, terutama saya yang sering di luar gitu ya, apalagi kemarin selama pembangunan ini kan saya yang kontrol sendiri gitu pembangunannya, jadi
pada saat malam pulang tuh ya udah pengen main sama Ali gitu, puasa main sama Ali di rumah gitu. Tapi kalau Ali lagi ditinggal pun Feby udah pengen buru-buru pulang gitu, pengen ketemu Ali. Kalau enggak Ali kesini dijemput. Kak, mungkin kalau untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kalian mungkin seperti apa sih? Menjaga keharmonisan rumah tangga. Bucin. Kebetulan sih memang dari awal kita memang udah pernah coba ngobrol juga ya gitu. Maksudnya kita udah pernah sampaikan kita tetap jaga komunikasi. Terus ada pillow talk lah tiap malam kita sharing apa ini itu, walaupun kita sibuk satu sama lain kita tetap menjaga keharmonisan. Dari komunikasi sih itu penting. Kalau Feby sih. Ya, dia perhatian sih. Dia lebih perhatian mikirin. Kalau cewek kali ya. Kalau cewek kan lebih sensitif. Makan apa itu tuh dia lebih notice dengan hal itu. Namanya laki kan kadang-kadang suka bleng aja lupa urusan kerjaan, lupa tuh urusan makan, urusan apa gitu. Nah, dia tuh yang bisa ngertiin makan apa gitu. Kalau yang cemburu mungkin lebih paling cemburuan ada. Nggak ada sih ya, karena kita semuanya dibuka sih, jadi maksudnya ya nggak perlu ada yang dicemburin juga, karena memang ya udah buka semuanya, nggak ada yang dirahasiakan juga. Seberapa mulai pas bangun kafe tapi tes food naik lagi. Iya, 20 kilo terus pas pulang dari Turki itu ya. Gara-gara tes food ya ini naik lagi. Cuman ya oke lah dibanding kemarin tuh lumayan ini agak sehat banget sih gitu. Tapi enjoy sih maksud aku kalau dipikirin ya, so, sehabis melahirkan itu mungkin hal yang normal ya kalau orang apa berat-berat naik gitu. Aku nggak terlalu mikirin hal itu, cuman waktu itu tuh sempat mikirin kayak agak bangga ini dia susah nih kakinya sakit yang efeknya banyak gitu ke situ gitu. Jadi bukan lebih ke penampilan tapi lebih kayak jalan ini susah terus jalan macam itu yang aku pikir akhirnya kita coba deh program deh ini yang masih aman untuk kenapa siapa akhirnya waktu itu sempat program ada target nih sih berapa nih pertolongan sebenarnya pengennya kayak gitu ya cuman nggak expect juga maksudnya ya udah lah kalau sekarang enjoy aja emang lagi nggak program lagi gitu lagi enjoy performance aja. Ini nih harapan sini buat bisnis bisnisnya. Harapannya sebenarnya kita ya berharap baik ya, pasti ramai, berkah, diterima banyak orang, makanan yang juga enak, disukai banyak orang, dari fasilitas, servis juga disukai sama orang. Dan pokoknya kita pengennya sih harapannya revenue bisa jadi apa ya? Kita doanya paling sih. Ada keinginan untuk berkecimpung? Pasti sih, namanya bisnis kan kita pengen bisnis kita berkembang ya. Jadi Jakarta atau di Bogor lagi? Jakarta mungkin iya. Kita pengennya setiap kota pasti di mana dulunya kita belum tahu. Kita tapi belum ya pasti maksudnya kita serius dulu di sini biar fondasi bisnisnya kuat dulu baru kita jalan. Kalau harapan buat kalian di sini juga ada. Harapannya semoga kita bisa saling lagi ya, kita saling apa ya, saling apa yang pasti semoga juga kita bisa segera membuat rumah lah, bisa jadi contoh juga kalau nanti anak-anak kita ya lah boleh, insyaallah. Terima kasih banyak.